Oke, selamat sore menjelang siang. Nah, sekarang kita lagi santai-santai di pinggir pantai. Ini pantainya Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Pantainya sih bilang ini pantai asmara, tapi ini bukan pantai sebenarnya. Ini adalah sungai yang lebarnya sekitar 50 sampai 60 meter lah ke sana. Dan panjangnya melintasi kecamatan Kabupaten Solok Selatan dari Gunung Kerinci sampai ke Sangir Batanghari, itu sekitar berapa kilo ya. Tembus-tembusnya nanti ke Jambi. Ini suasananya sekelilingnya, mari kita lihat. Gimana ya posisinya gini nih. Ini di dam. Karena sungainya pada musim-musim tertentu dia arusnya sangat gede. Jadi kalau orang sini bilangnya naga lewat. Karena begitu sungainya gede, itu posisi sungai bisa berubah. Jadi sungainya ada yang kalau biasanya sebelah sini, bisa pindah sebelah sana. Itu karena kayak bekas ular naga lewat. Namanya itulah kenapa namanya Batang Sangir, karena santai tapi ngeri. Wuih. Oke, nih kita lagi jagain baby anak kecil. Anaknya lagi berenang. Oke, jangan lupa mampir ke Solok Selatan. Kalau istilahnya negeri seribu rumah gadang, karena ada seribu rumah gadang. Gak cuma rumah gadang sih, ada seribu sungai, ada seribu air terjun, ada seribu... pokoknya ada 1000 deh. Nanti kalau kasih duit 100.000, kembaliannya 99.000. Oke, okay, bye-bye.